Lihat kucingku si Lisa kalau di dalam mobil begini kelakuannya, Besti. Ngeong-ngeong. Ini tandanya udah capek, udah bosan dia, Besti. Jadi aku keluarkan tadi dari kandangnya. Lihat, Besti, gaya kucingku duduk di depan. Kami update lagi perjalanan ke Kusadasi tempat mertua ya. Jangan bosan, Besti. Assalamualaikum, merhaba Besti Online. Jumpa lagi di vlog Triana Seskin, ada Medan di Turki. Ini sekarang kita udah masuk di kota Tire, salah satu kota di Turki. Aku tadi minta berhenti karena gak tahan mataku melihat banyak banget buah jeruk di pinggir jalan, Besti. Coba kalian lihat ini, Besti, buahnya bergerombolan banyak, super lebat, warnanya juga glowing-glowing, orange-orange, cantik banget. Tergiur kan ngelihatnya, gak tahan tangan ini mau nyomot aja. Lebat banget kan, Besti, ini baru satu pohon. Bayangkan kalau ini semuanya dipanen di sepanjang jalan ini, gak tahu ada berapa banyak ini pohonnya. Di setiap pohonnya ini lebat banget buahnya, Besti, super 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 lebat. Ayo, Besti, aku coba ini, ambil satu, kita rasai gimana rasanya. Lihat ini, buahnya berjatuhan bergelimpangan, sayang banget ya kan. Ini juga jatuhan, Besti, banyak banget. Ini lihat buah jeruk yang ada di samping mobil suamiku. Kami sengaja parkir di sini, Besti. Ini juga gak kalah lebat kan, gimana, Besti, tuh lihat bergerombolan semuanya. Aduh, sampai ke pucuk-pucuknya dari atas sampai bawah. Aduh, nih dia. Ayo kita coba dulu, apakah ini manis atau asam. Kalau dilihat dari warnanya, aku berharap ini manis ya, Besti. Ini kulitnya tebel banget. Lihat, Besti, airnya banyak banget nih. Aku coba ya. Dan ternyata ini super duper asem, Besti. Aduh. Ternyata musim dingin, winter kayak gini, masih banyak buah jeruk ya, Besti. Gak seperti buah yang lain, kalau winter sudah pada gak ada lagi, pada kering semua pohonnya. Tapi untuk buah jeruk masih segar ya. Ini semua kalau di daerah tempat tinggalku pasti udah habis semua nih, udah gak nampak lagi buahnya. Mau asam, mau manis, pasti gundul udah ini. Tapi kalau di luar negeri ya kan gak ada yang mau ngambil buah liar. Mau itu manis sekalipun gak ada yang mau ngambil. Tetap aja belinya di market atau di pasar tradisional. Ini juga, Besti, buahnya ada ini. Brondok dia. Warnanya cantik banget ya, Besti. Orange yang ini. Lihat itu. Huh. Cantik banget orange-nya. Kira-kira yang ini manis enggak nih ya? Ini aku ambil lagi, Besti. Aku berharap pohon yang ini beda dari pohon yang sebelumnya. Aku berharap yang ini manis, Besti. Mudah-mudahan doain ya. Aku coba ambil beberapa ya, karena ini pohonnya lumayan pendek. Terima kasih buat Besti Online yang udah subscribe, like, share, and comment, yang udah menyempatkan waktunya untuk menonton video vlog Triana Seskin. Terima kasih juga buat Besti Online yang baru bergabung. Aku ucapkan selamat datang. Rezeki anak soleha, dapat jeruk di pinggir jalan, gede-gede. Yang ini ada agak kecil, Besti. Berhasil. I will try. Mudah-mudahan manis, Besti. Asam banget. Oh.
Oke, Besti, sampai di sini dulu aja panen singkatnya. Karena jeruknya nggak manis, aku nggak mau ngambil banyak, Besti. Asem banget, nggak tahan. Aduh, bisa sakit perut aku. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Ini berhenti lagi sebentar. Sekitar 1 jam lagi kita sampai di Kusadase. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Triana Seskin. Dukung terus vlognya Triana Seskin ya. Tanpa dukungan kalian, aku gak akan bisa seperti sekarang, Besti. Ayo, bye-bye. Jeruknya gede banget. Cantik-cantik banget warnanya. Tuh lihat, besar-besar. Tapi sayang gak manis. Makanya gak ada yang ngambil kali. Tengok ini, gede-gede banget. Kulitnya juga tebel banget. Lihat, Besti, liar di pinggir jalan. Ah, ya Allah. Lihat hasilnya ada berapa, Besti, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi ada 2 yang aku coba, asem. Jadi 10 semuanya. Aduh, Besti, banyak banget ini sepanjang jalan. Kami ini sudah berada di kota Tire, Besti. Pokoknya ini di sepanjang jalan kota Tire ini buah jeruk. Gak manis, Besti. Sayang banget. Kulitnya tebal. Di dalamnya juga buahnya gak begitu kuning. Kuningnya pucat. Aduh, asam banget. Tapi airnya banyak, Besti. Oke, sampai di sini dulu update-nya. Bye-bye. Nah, ini juga di sepanjang jalan banyak buah zaitun di sini. Pokoknya ini di sepanjang jalan zaitun dan pohon jeruk semuanya. Tapi sayang jeruknya asam banget. Lihat, Besti, pohonnya di sepanjang jalan ini. Lebat banget, berderet-deret kan. Ini kira-kira kalau dibikin manisan enak nggak nih ya? Nanti aku mau coba dah yang beberapa tadi aku ambil, aku mau coba di rumah bikin manisan. Selain buah jeruk jenis ini, di sini juga lagi musim buah lemon, Bestie.